English catapult comes from the Latin word catapulta, or to pull down and throw. It used to be the favorites of many, but in a world full of gadgets and smartphones, it is a rarity to see it in children's hands. But Chonayo, a 34-year-old craftsman from Depok, West Java, is still producing this small hand-powered toy. Chonayo first gained interest in producing his own slingshots due to what he saw as a lack of professional quality local production. His creativity has paid off, as now he's able to export his products to several Southeast Asian countries and even to Europe. Pembuatan ketapel sendiri gue mulai sejak Februari 2018 lalu, dimana ketapel di Indonesia itu masih belum banyak yang populer seperti sekarang. Nah, jadi ceritanya ada beberapa teman di sini yang udah mulai duluan main ketapel, ternyata kayaknya seru tuh kok, dari alat sederhana gitu bisa nembak dengan asik gitu. Nah, dari situ mulai tuh kepikiran beli ketapelnya dulu, terus lihat-lihat referensi dari teman-teman dari produk-produk luar negeri juga, terus kepikiran yuk kita bikin aja sendiri produknya. Jual mungkin yang dari ketapel solid seperti ini harganya kisaran dari Rp150.000 sampai 2 jutaan yang materialnya udah high quality kayak gini. Itu untuk harga lokal. Tapi kalau biasanya ada pemesanan dari luar negeri, untuk yang seperti ini mungkin harganya bisa jadi 2 kali lipatnya. Kalau yang material kayu gini, kadang di luar negeri itu mereka nggak punya materialnya. Jadi kayak yang kayu endemik dari Indonesia itu mungkin harganya bisa 3-4 kali lipat dari harga lokal. Kalau untuk pesanan luar negeri, kita concernnya bukan di ketapelnya sih, tapi lebih ke tempat peluru ketapel yang kita buat dari kulit kanguru. Nah, si kulit ketapel ini disebut pouch, biasanya ada pesanan antara 50-100 piece dari berbagai negara, yang mana sekarang itu mungkin lagi banyak diekspor ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Itu mungkin di awal tahun kemarin itu ada order ke Inggris sekitar 350 piece. Biasanya kalau di Indonesia sendiri untuk perlombaan itu yang ditargetkan itu biasanya untuk produk-produk yang diproduksi di klubnya masing-masing. Jadi dengan mereka menjuarai beberapa perlombaan di ketapel, artinya